semua gambar diambil di Pulau Bintan. Oke, kawan-kawan yang maju, maju semua. Maju semua. Semangat mereka luar biasa, Pak. Kita kadang ada aktivitas mengambil kegiatan malam hari dan mereka support untuk kegiatan itu karena kita memang mengambil suasana malam, senja, terus pagi dan mereka mengambil kegiatan pagi di pasar. Kita mengambil semua kegiatan yang sifatnya interest gitu. Ini hasil mereka yang bisa dilihat. Di depan juga ada hasil karya kita dari SMA 1 Bintan Utara dan juga SMP 12 di sana. Kita juga berharap, SMP 13, dan kita juga berharap hasil karya dari kawan-kawan fotografi bisa ditampilkan di Dinas Pendidikan Provinsi, Pak. Jadi setidaknya ada kenang-kenangan dari GSNS Bintan ini sendiri, Pak. Kami berharap seperti begitu. Itu. Kalau fotografi saya memang sedikit angkat tangan. Oke, saya mau tanya yang paling jago foto siapa? Wih, ternyata gak ada yang mengakui kalau mereka jago foto, tunjuk temannya. Gini, tentunya mungkin ini untuk evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kandilin dan Abah Haji. Ternyata untuk dari SMA Negeri 1 Bintan Utara ini tidak bisa konstan waktunya di waktu yang sama ya, karena ternyata akan ada pertemuan yang dilakukan dan dilaksanakan pada pagi hari, ada sore hari ya, ada malam hari, ya, ya benar ya. Ada tentunya kita berharap support dari pihak sekolah untuk kegiatan seperti ini terus berlanjut ya, Nuril tentunya, dan terus disupport siswa-siswanya yang mungkin memang punya minat di bidang fotografi. Mungkin juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Bapak, seperti keinginan dari rekan saya, Nuril, foto-foto mereka mungkin bisa dipanjang, kalau tidak di ruangan Pak Bupati, mungkin di ruangan Bapak Bintan saja, mungkin dikasih frame, ini kena dipanjang. Iya, selamat untuk SMA Negeri 1, teruslah berkarya, diharapkan biarpun GSNS ini berakhir, paling tidak lahirkan generasi-generasi baru di bawah kalian.